Puncak perayaan Hari Anak Nasional, Kamis 23 Juli 2020, ditandai dengan kegiatan pembagian masker tenun khas Tanimbar oleh Inpeks Masela, Bank Nasional Indonesia, yang bekerja sama dengan LSM Peduli Ibu Anak Tanimbar. Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua PKK, beserta Ibu-Ibu PKK, Inpeks Masela, BNI, dan LSM Pita, diisi dengan berbagai atraksi dari anak-anak. Dimulai dengan parade anak yang dipimpin oleh drum band, peragaan busana, pembacaan puisi dan pidato, fragmen sejarah, dan masih banyak atraksi lainnya. Puncak kegiatan ini ditandai dengan penyerahan secara simbolis masker tenun khas Tanimbar yang merupakan salah satu program binaan Inpeks Masela LTD dengan tujuan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di KKT. Penyerahan ini diwakili oleh Ambrosius Kelitadan, spesialis external relation Inpeks, didampingi Fidelis Sampono dan LSM Pita, kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, yang didampingi istrinya Joyce Penturi Fatlolon. Selain itu, panitia kegiatan juga menyerahkan hadiah kepada anak-anak yang telah memenangkan berbagai perlombaan menyongsong Hari Anak Nasional. Nona kembali ke tempat. Anak-anak sekalian, selain rajin berdoa, rajin belajar, yang berikut harus dengar-dengaran orang tua. Ya, dengar-dengaran orang tua. Dan yang keempat, harus dengar-dengaran guru. Hari ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Ya. Nah, Tong mengikuti dalam beberapa pekan ini begitu prestasi anak-anak Tanimbar begitu baik, tapi tadi saya sempat diskusi dengan Kapolres dan Pak Najari bahwa bersamaan dengan itu semakin tingginya angka kriminalitas terhadap anak di Tanimbar. Bagaimana, Pak? Iya, kita sadari itu terjadi ya, tapi kita tidak diam. Nanti bersama dengan Forkopimda, jadi Pak Najari, Pak Kapolres, kita terus nanti susun program untuk pembinaan. Ya, pembinaan mulai dari lingkungan keluarga yang terkecil, supaya anak-anak harus dilindungi ya, jangan sampai ada kekerasan pada anak, apalagi pelecehan ya, itu patut untuk kita jaga, kita lindungi. Nanti akan kita programkan supaya sosialisasi, berikan edukasi mulai dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sampai ke desa dan kecamatan. Baik, terima kasih.